Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif. Oke, di video kali ini saya akan mikat burung ya, menggunakan MP3 suara burung ribut ya teman-teman. Suara ini ya, saya kasih tahu dulu suara burungnya. Oke, yang ini ya. Ini suaranya nanti campur-campur ya teman-teman. Suaranya ada tambahan ya, karena sudah saya edit ya. Sudah saya jadikan suara kombinasi ya. Jadi suaranya itu nyampur-nyampur, jadi yang akan datang banyak ya. Oke, saya akan menggunakan suara ribut ini. Dan kebetulan saya tidak punya burung hantu ya teman-teman. Jadi saya akan memanfaatkan ya, memanfaatkan burung segontong. Ini segontong saya ya, ini burung segontong saya yang sedang saya latih ya teman-teman. Ini masih saya latih ya, dalam proses ya, agar ini bunyi di alas ya teman-teman, biar bukan jago kandang ya, biar jago alas ya teman-teman. Kalau di rumah ini gacor ya, ini awalnya pikatan dan alhamdulillah sudah gacor ya, tapi di alas sudah mulai bunyi ya teman-teman, tapi masih belum lancar banget ya, tapi sudah bunyi. Dan saya akan memanfaatkan burung ini ya, buat mikat nanti ya di area sini. Saya akan menggunakan burung ini sebagai pengganti burung hantu. Kita bisa menggunakan burung yang dipasangi sangkar ya, dan kita bisa menggunakan burung yang diikat juga nggak apa-apa ya teman-teman. Itu cuma mancing burung lain, burung liar ya, untuk tidak takut turun ya. Oke, karena di sini ini burungnya sudah berpengalaman dan banyak yang mikat ya, jadi saya mau mencoba mikat di area sini, siapa tahu dapat ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke lokasi ya, kita bismillah dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita let's go ya. Oke teman, saya akan mau cari lokasi ya di area sini. Kita harus mencari pohon yang kecil-kecil ya teman-teman. Kita mencari pohon yang kecil agar burungnya mau turun ya. Dan kalau kalian mau mikat di sengon-sengon, pohon sengon seperti ini ya, di pohon seperti ini ya, kalian usahakan cari yang tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Kalau terlalu tinggi nanti burung tidak akan turun. Jadi kalau segini burung masih turun ya. Kalau terlalu tinggi nanti nggak turun, jadi usahakan cari yang belum tinggi banget ya. Oke, sedangkan seperti ini masih turun ya teman-teman. Oke, kita menuju ke lokasi ke situ ya. Oke, kita langsung ke lokasi, zoom. Oke, ini ada di sengon-sengon ya, dan saya akan mau mencoba ya taruh di area sini. Oke, saya taruh dulu kameranya ya. Oke, ini dua pulut ya, menggunakan rumput saya taruh di sini dua ya, dua pulut ya teman-teman. Ini ya, di sini ya, dua pulut. Ini agak saya miringin ya. Ini dua pulut, dan di sini juga ada dua pulut ya teman-teman. Ini ya, di pohon kecil ini, dan di sini saya kasih burung segontong ya. Ini pengganti burung
burung hantu ya teman-teman. Ini pengganti burung hantu ya. Jika kita nggak punya burung hantu, kita bisa memanfaatkan burung apa aja ya buat ikat, dan kita bisa ngasih MP3 suara buat burung ribut ya. Dan ini pulut yang atas ya. Kalau bisa sebenarnya di sini kasih pulut yang banyak ya teman-teman. Karena saya membawa pulut satu, jadi saya pulut dua, jadi saya menggunakan pulut ini ya secukupnya aja. Dan waktunya kita mulai ya teman-teman. Oke, biar sama-sama kelihatan ya. Itu sudah kelihatan ya, seperti oke, yang di pohon kelihatan ya, pohon kecil itu yang pulut dari rumput ya kelihatan, dan semua pulut sudah kelihatan ya. Dan kita waktunya mulai ya MP3-nya ya, kita mulai. Dan saya menggunakan suara yang ini ya teman-teman. Buat kalian yang ingin download, kalian bisa cari di video saya ya. Oke, kita coba.
Oke teman-teman, sekarang mendapatkan kabur ya satu ya. Oke, barusan dapat burung kemate ya di sini ya, burung kemate satu, dan di sini perenjak lumut satu ya ini ya, dan yang di atas sogo ontong ya teman-teman. Kita mendapatkan 3 burung. Sebenarnya kalau kita membawa pulut banyak ya, kita bisa lebih banyak dapat burung ya teman-teman. Tapi sayangnya saya cuma membawa pulut sedikit ya. Jadi saya cuma mendapatkan 2 burung ya. Sebenarnya 3 ya teman-teman, tapi yang di sini lepas ya. Jadi yang tersisa tinggal burung perenjak lumut yang ini dan sogo ontong yang ada di atas ya teman-teman. Oke, kita turunkan ya. Ini ya teman-teman, burungnya ya. Oke, ini burungnya ya, barusan. Ini ya. Mendapatkan 2 burung ya. Yaitu perenjak lumut dan burung sogontong ya teman-teman. Oke, ini saya bersihkan dulu. Oke, dan yang ini saya lepas ya. Oke, ini ya teman-teman. Dapat 2 burung ya. Ini burung perenjak lumut dan sogo ontong ya. Oke. Jadi kita bisa memanfaatkan burung lain ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita bisa memanfaatkan burung apa aja ya buat kita manggil burung liar ya teman-teman. Karena kalau ada burung yang di bawah, yang lainnya pasti ikut turun ya. Sebenarnya barusan yang datang banyak banget ya, tapi yang kena cuma ini karena pulutnya cuma sedikit ya. Oke, jadi semoga ya video ini bermanfaat ya dan bisa membantu. Oke, saya Arif. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.